Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja desain kita memuji sang pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, termasuk adanya hari ini. Satu hari lagi Allah menambahkan umur kita. Setelah kita melalui sekian lama umur di muka bumi ini, dan juga nanti akan berakhir di satu titik nanti, pada saat ajal datang, saya sering membahasakan dan jadikan sebagai bahan muhasabah Kalau kita masih bisa hidup satu hari ini dan kita sedang melaluinya seperti sekarang, maka maksimalkan Bapak Ibu sekalian untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang dilimpahkan termasuk adanya peluang-peluang untuk beramal saleh mungkin dengan menghadiri majelis ilmu seperti ini. Juga amal-amal saleh yang lalu-lalu yang pernah kita lakukan dan bagaimana kita mempertahankan itu serta kesempatan emas untuk bertaubat yang merupakan tiket untuk ke surga Dari semua kesalahan masa lalu. Selebihnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga depannya Allah berikan kita umur yang panjang dan juga dalam keistiqomahan dalam agama. Selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya. Yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu wa Alaihi Wasallam wa sebagai bentuk patuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagai juga balas jasa. atas kebaikan dan perjuangan beliau dalam menyampaikan agama Allah sehingga sampai kepada kita semuanya. Lalu teman-teman saya mengucapkan ahlan wa sahlan selamat bergabung teman-teman dari Brisbane, dari Australia. Dan juga seluruh teman-teman yang bergabung di medsos kami yang sudah rutin mengikutinya dari Indonesia dan beberapa negara yang lainnya. Pada hari ini kita akan bahas sebuah tema Bukan beda buku seperti biasanya dan ini memang jadwal bukan yang seperti biasa ya. jadwal kita biasanya setiap hari jam 13.00 sampai 14.00 waktu Indonesia Barat. Namun hari ini kita ada tambahan jadwal karena permintaan dari teman-teman dari Brisbane Australia dan saya juga sudah dua kali ya ke sana tapi memang belum sempat ke Brisbane sempat ada undangan waktu itu. Allah belum sempat tapi saya sempat ke Melbourne dan Sydney mudah satu waktu insya Allah. Terima kasih jazakumullah khair atas undangannya. Kita bisa bertemu di lokasi nantinya. Teman-teman sekalian, tema yang dipilih oleh teman-teman dari Brisbane adalah masalah Ramadan. Tadinya saya berpikir ini adalah kajian muslimah. Saya sempat memberikan judul, Wanita Salih adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Tapi karena permintaannya masalah Ramadan, maka saya merespon. Dan ada alasan kenapa saya merespon walaupun kita sekarang masih di bulan Rajab ya. Dan tepatnya pada hari ini tuh kita berada di tanggal 20 Rajab. Jadi masih ada sekitar 10 hari lagi baru kita masuk ke bulan Syaban. Kemudian satu bulan Syaban baru kita masuk ke Ramadan. Jadi kurang lebih masih ada satu bulan 10 hari. kurang lebihnya Ramadan akan masuk. Kalau ada yang bertanya kenapa membahas masalah Ramadan. Saya bukan mewakili teman-teman dari Brisbane menjawab ini. Tapi saya pada saat menyetujuinya saya punya alasan tersendiri. Yang pertama, teman-teman sekalian, ada beberapa riwayat dinukil dari sebagian salafus salih. Mereka itu kalau Ramadhan sudah berlalu, pas di Idul Fitri. Selama enam bulan berturut-turut, dari mulai bulan Syawal, Zulkadda, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, ini mereka berdoa selama enam bulan agar seluruh amal mereka di Ramadan yang mereka kerjakan diterima sama Allah SWT. Enam bulan mereka nonstop berdoa. Dan enam bulan yang tersisa, Rabiul Thani, Jumadil Ula, Jumadil Thaniya, Rajab, Syaban, ya, ini semuanya mereka berdoa agar Allah mudahkan mereka sampai di Ramadan. Jadi kita sekarang kurang lebih satu bulan sepuluh hari menjelang Ramadan, sangat wajar. Para salih bahkan enam bulan sebelumnya. Alasan yang lain teman-teman sekalian adalah alasan rasional sebenarnya. Sekarang kalau anda kerja di satu perusahaan dan perusahaan itu akan mengadakan pelatihan buat pegawai-pegawainya. Mana kira-kira yang dianggap lebih profesional? Perusahaan yang mengiklankan beberapa waktu sebelumnya, misal 2-3 bulan sebelumnya, bahkan 6 bulan sebelumnya nanti akan ada pelatihan pada tanggal ini, di lokasi ini gitu kan uh, kemudian diatur jadwalnya segala macam atau tiba-tiba pada saat sudah akan pelatihan besok hari ini diberitakan besok akan ada pelatihan tentu saja yang jauh sebelumnya gitu kan maka ada baiknya kita memang membahas jauh sebelumnya agar kita punya persiapan-persiapan dalam menyambut bulan yang sangat luar biasa. Bulan yang sangat mulia. Ada yang kita sebutkan keutamaan-keutamaan yang terlalu banyak. Dan sayang kalau seandainya ini disia-siakan. Beda sekali orang yang sudah punya persiapan, kejiwaan, semangat. Dengan orang, kemudian tiba Ramadan, dengan orang yang masih belum 2-3 hari, mungkin seminggu sebelum Ramadan, baru dia mengadakan persiapan. Akan beda. Ya, akan sangat beda itu kurang lebih alasannya teman-teman sekalian Ramadan juga ini atau tema yang sedang kita bahas seperti masalah Dahsyatnya Ramadan kami sudah susun dalam bentuk buku dan Insya Allah di dalam uh, ini alasan yang lain juga Insya Allah uh, kita akan terbitkan dalam waktu dekat buku ini ...judulnya dahsyatnya Ramadan yang kita harapkan ini bisa Insya Allah menjadi uh, wacana dan tambahan uh, khazana ilmu buat teman-teman Komusemin dan juga bisa menjadi peluang orang yang mau ber berbuat sosial, menyebar luaskan informasi tentang Ramadan supaya orang punya uh, semangat lagi menyambutnya dan juga mengingat kembali program-program yang harus dia jaga di bulan Ramadan atau bahkan menambah program yang sebelumnya memang dia belum ketahui. Teman-teman sekalian, bulan Ramadhan ini Allah jadikan memang untuk memperbanyak pahala. Dia seperti sebuah lembaga training. Anda mungkin pernah tahu dan tidak asing kalau seandainya perusahaan ingin meningkatkan SDM skill dari para pegawainya, maka mereka mengikutkan di lembaga-lembaga training khusus untuk peningkatan skill itu bahkan kadang-kadang untuk peningkatan satu skill saja itu mereka ikutkan pegawainya dengan bayar mahal misalnya memunculkan sifat jujur ya, percaya diri tanggung jawab amanah dan seterusnya saya tahu di Jakarta banyak lembaga begitu bayar sekian juta buat pegawainya ikut pelatihan beberapa hari dua tiga hari karena dianggap lembaga training itu bagus. Trainernya juga bagus. Diharapkan pegawainya outputnya juga akan bagus. Dan memang betul berefek itu. Dalam peningkatan kinerja. Dan produktivitas daripada pegawai tersebut. Dan ini teman-teman sekalian. Mereka masuk ke situ karena tahu lembaga ini adalah lembaga yang berkualitas. Intinya seperti itu. Ramadan. Ya kalau Anda belum pahami dan belum merenungi masalah ini. Dia adalah lembaga training terbesar di dunia. Trainernya langsung sampai cipta Allah. Para pegawai, staff yang mengawasi langsung para malaikat. Tidak ada lembaga training yang sehebat ramadan. Seluruh muslim, seluruh muka bumi ini, dimanapun anda berada di benua manapun, di Asia, di Australia, di Amerika, di Afrika sama. Selama dia muslim, apalagi dia sudah balik, mereka sama mengikuti peraturan-peraturan yang sama. Yaitu puasa di siang hari, sholat malam di malam harinya. Tentu selain mengerjakan sholat wajib lima waktu. Dengan ditambah juga ibadah-ibadah yang lainnya. Dan setiap muslim pada saat itu bersaing satu sama yang lain tanda kutip dalam hal positif untuk lebih baik daripada yang lainnya. Baik untuk lebih baik dari diri dia sendiri yang selama ini mungkin kurang dalam membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersedekah, dan seterusnya. Begitu juga dengan muslim-muslim yang lain, bersaing positif. Oh teman saya membaca satu juz Al-Quran sehari, saya juga harus satu juz atau saya harus dua juz Dia bersaing positif, dan ini boleh dalam Islam. Dengan tidak berharap teman kita itu gagal misalnya. Seperti bagaimana Umar bin Khattab pernah melihat atau mencari tahu kenapa Abu Bakar di siang hari tidak pulang ke rumahnya. Ditemukan ternyata Abu Bakar itu pergi ke rumah seorang ibu tua yang buta matanya di pinggir kota Madinah dan beliau selalu tiap hari menyapu rumah ibu tersebut, mencucikan bajunya, menyiapkan makannya untuk seharian. Besok lagi beliau datang. Bertahun-tahun beliau kerjakan itu. Maka Umar pada saat tahu nangis lalu mengatakan dengan perbuatan seperti ini lah Abu Bakar engkau ya, mendahului kami. Amal soleh akan dilipat gandakan selama Ramadan teman-teman sekalian. Dan ini juga sebuah bonus khusus bagi umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur kita dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur, "Ya umur umatku hanya 60 sampai 70 dan sedikit yang melampaui itu." Hadis sahih riwayat Al-Hakim dan nomor 427 kata Nabi SAW. 60-70, in, Jadi ini umur umumnya umat Muhammad SAW 60-70. Kalau ada lebih itu sudah bonus. Ada juga meninggal sebelumnya, tapi ini umumnya. Sementara umat-umat sebelum kita umurnya panjang. Anda bayangkan kalau umur kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh disebutkan dalam Al-Quran berdakwah di kaumnya 950 tahun, dan itu yang didakwai satu generasi. Sampai pernah Nabi Nuh alaihissalam melewatin seorang ibu lagi menangisi si anaknya meninggal di umur 60 tahun. Lalu kata Nabi Nuh alaihissalam, kenapa kau menangis wahai oh, hamba Allah? Kata ibu yang mukminah itu, wahai Nabi Allah, dia meninggal masih kecil. 60 tahun dia meninggal masih kecil. Dia belum belum melalui umurnya yang panjang seperti umumnya orang-orang. Maka kata Nabi Nuh Salam jangan kau tangisi anakmu. Karena akan datang nanti di akhir zaman. Kita yang disinggung oleh Nabi Nuh Salam Umat manusia seperti kita, yang umur anakmu ini termasuk umur sudah tua bagi mereka. 60 tahun. Kalau umur umat Nabi Nuh, ada yang sampai 1000. 900, 1100 tahun. Umur mereka sangat luar biasa. Ya Nabi Nuh dakwah satu kaum itu. Ya. Satu generasi. Artinya, kalau mereka beramal ya teman-teman sekalian eh, selama 100 anggaplah 500 tahun dia beramal bagaimana cara kita mengejar mereka sementara kita tahu umat Muhammad SAW adalah umat yang terbaik Kata Nabi SAW, surga diharamkan untuk Nabi-Nabi sebelum aku masuk dan terharamkan sebelum umatku masuk. Kita dahulu menjadi ahli surga. Bahkan kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam yang maksud demi Allah, kalau kalian akan menjadi setengah penghuni surga. Kita ini banyak. Bagaimana mempertemukan antara umur yang pendek dengan penghuni surga yang terbanyak. Dengan umat yang paling afdal. Sampai kata Nabi SAW, tidak ada satupun umat sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian. Nah, jawabannya sederhana. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan atau mengaruniakan umat ini beberapa tempat, ya, waktu yang bisa mereka lipat gandakan amal soleh. Ada yang masjidil Haram dengan seratus ribu pahala, ada yang masjid Nabawi dengan seribu pahala, gitu kan? Kalau anda bilang kan masjid Haram sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim as, tapi masjid Nabawi belum ada seribu pahala. Itu ada setelah Nabi saw datang, gitu kan? Dan berlaku hanya untuk umat Islam. Kalau orang kafir sorot itu tidak ada, tidak dapat pahala mereka. Jadi ada pelipat gandaan waktu tempat. Waktu juga begitu. Di antaranya adalah Ramadhan ini. Oleh karena itu setiap muslim memang harus betul-betul ya, fokus ya, dengan seluruh potensi dia untuk bisa menyambut Ramadhan. Ramadhan memiliki banyak kemuliaan, teman-teman sekalian. Kita akan coba rangkumkan dalam beberapa poin. Yang pertama, dia adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah pedoman kaum muslimin. Dia bukan karangan seorang profesor, bukan seseorang yang penulis yang handal sehingga bukunya menjadi bestseller. Bukan. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Siapa Allah pencipta langit dan bumi? Allah pilih khusus Ramadan diturunkan pada saat itu. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah yang sudah masyhur Ayat ini sering diulangi oleh para dai-dai kita di mimbar-mimbar di hari di, di bulan Ramadan atau di luar Ramadan ya, atau menjelang Ramadan tepatnya biasa dibahas masalah itu. Ayat 185 Anda bisa buka aplikasi Al-Qur'an di handphone Anda masing-masing yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim Ramadan, unzila fil Qur'an hudan lin wa minal huda wal furqan. Hal ayah. artinya Bulan Ramadhan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dipilih khusus oleh Allah untuk turunkan kitabnya. sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas ya, atau penjelasan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil atau yang salah. Juga disebutkan kalau Nabi SAW lebih gencar mempelajari Al-Quran di Ramadhan melalui Jibril Alaihissalam. Dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat yang sahih riwayat Bukhari nomor 6 ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan al-Qur'an. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun bil, bil khair min rihil mursala. Artinya Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan, terutama di bulan ramadan Jadi ramadan berarti ada nilai plusnya. Kenapa Nabi SAW lebih dermawan di Ramadhan, lebih banyak bersedekah. Ketika Jibril AS datang menemuinya pada setiap malam dari malam-malam ramadan di mana Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Sungguh Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, mengalahkan hembusan air, eh, mengalahkan hembusan angin, atau lebih dermawan daripada hembusan angin. Jadi lebih cepat maksudnya, dalam bersedekah. Ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, Ramadan kita jadikan momentum yang paling tepat untuk lebih banyak mengenal Al-Quran. Kurang lebih ada empat hal yang harus anda perhatikan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah membacanya. Di sini anda ngerti artinya atau tidak ngerti artinya, baca. Yang penting bacanya benar. Kenali huruf-huruf hijaiyah dan sebutkan dengan sebutan yang benar. Bedakan mana tha, mana sin, mana zal, mana zai, mana shin, mana dha. Beda semua. Tha wa ala thalatha. Tha. Zalika, zal. Zul zai. Sin sama shin, Ida syamsu. su. Shin sama sin. Bedakan dengan dha. Zalimin, zalimin harusnya dibedakan. Bedakan mana alif, mana ain. Karena akan berubah makna. Alhamdulillahi alamin. Beda dengan alamin. Bedakan antara ta sama kok. Ya. Ini harus dibedakan semua. Anda belajar. Yang penting sebutannya benar. Maka insya Allah Anda akan dapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Kita renungi hadis-hadis ini. Yang pertama hadis riwayat muslim nomor 804. Kata Nabi SAW, al fa yati yawm al syafi'an Selalulah baca Qur'an. Ngerti atau nggak ngerti, yang penting bacanya benar. Itu hak pertama Al-Quran. Ya. Kalau orang harus mengerti semua isinya baru kemudian baca, maka orang mungkin tidak ada yang baca Al-Quran. Kecuali orang-orang Arab yang mengerti bahasa Arab. Tapi ini yang pertama membacanya. Dan ini dianjurkan mulai dari Al-Fatihah surah nomor pertama, Al-Baqarah surah nomor dua, Al Imran surah nomor 3, An Nisa surah nomor 4, Al Maidah surah nomor 5, Al Anam surah nomor 6, terus begitu. Al Anfal terus sampai An Nas surah nomor 114. Anda baca, mengkhatam, ulangi lagi, mengkhatam, ulang lagi. Kata Nabi baca Al-Quran itu karena dia akan menjadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Kalau Anda suka baca, anda diperumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang mukmin yang suka baca dan dia mahir dalam membaca, benar tadi bacanya, diperumpamakan dengan utruja Itu istilah atau nama buah, baunya wangi, rasanya manis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minu alladhi Qur'ana wa ya'malu bihi kal utruja Orang mukmin yang baca Quran dan mengamalkan isinya, maka dia seperti buah utruja Ta'amuha tayyibun warihuha tayyib Rasanya enak ya. Dan baunya wangi Wal mu'min alladhi la yakra'ul quran wa ya'malu bihi Orang mukmin yang tidak baca Quran Tapi dia mengamalkan isinya Seperti banyak umat Islam dia sholat dia puasa Tapi dia tidak membaca Al-Quran Katamra Seperti kurma Ta'amuha tayyib walarihalha Rasanya manis, tapi nggak ada bau wanginya. Kurma biar kita cium-cium gak ada bau. Ya. Tapi rasanya manis. Kemudian Nabi S.A.W. juga bersabda, Al-mahiru bil-Qur'ani ma'asafaratil kiramil barorah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an, maka dia akan bersama dengan para malaikat. Waladzi yakra'u Al-Qur'ana wa yata fihi, wa huwa alihi lahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Quran, sementara dia terbata-bata dalam membacanya, kesulitan dalam membacanya, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Maksudnya didobelkan pahala dia. Hadis Sahih riwayat Muslim nomor 798. Oleh karena itu, dari hari hari ini kita bisa lihat bagaimana keutamaan membaca Quran tentu keutamanya sangat banyak tapi ini diantaranya dan Ramadhan bulan yang paling tepat untuk membaca Al Quran sampai dikatakan para sahabat Ridwanullah yang Alim kalau tiba Ramadhan cuma dua dari lisan mereka Al Quran atau perkataan yang baik Kurang ada lagi omong kosong tapi Al Quran ini luar biasa bahkan diantara mereka ada yang menghafal Al Quran setiap malam malam membaca Al Quran satu kali ada yang tiga hari Al-Quran terus, tidak pernah mereka tinggalkan. Itu di Ramadan. Maka mulai sekarang persiapkan diri anda. Supaya di Ramadan anda sudah terbiasa membaca Al-Quran. Mulai baca. Hak yang kedua keluar adalah mentadaburi. Nah, beda dengan membaca saja. Kalau tadabur ini, kita memilih 10 ayat Al-Quran. Tidak harus berurut dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, tadi terus sampai An-Nas. Tapi Anda boleh pilih surah yang paling Anda sukai. Misal Anda mau mulai dengan mempelajari kenapa Allah menamakan beberapa surah Al-Qur'an dengan nama-nama hewan seperti Al-Ankabut, laba-laba, An-Naml, semut misalnya, Al-Baqarah, sapi betina, Al-Fil, gajah. Kenapa ini? Anda mulai tadabbur di situ. Tadabbur artinya membacanya dan di sini memahami maknanya. Ya. Jadi ini yang kedua ini. Ada membaca tidak maha makna, dia baca saja untuk mengejar pahalanya. Ada membaca untuk memahami maknanya. Dan ini memang lebih banyak terjadi teman-teman sekalian, di, di kalangan para sahabat mereka tidak melewati 10 ayat. Per 10 ayat. Allah berfirman tentang masalah tadaburin dalam surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 24. Al-Quran. Afal afala yatadabbarun al-qur'ana am ala qulubin aqfalaha Mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Atau memang hati mereka sudah terkunci. Ya. Sudah terkunci. Dan anda terdaburi itu. Atau anda mungkin perempuan mau pelajari tentang wanita. Ada surah An-Nisa. Ada juga nama perempuan surah Maryam. Atau anda mau pelajari tentang Nabi-Nabi. Ada surah Hud. Ya. Ada surah Ibrahim, ada surah Yusuf, ada surah Yunus, ada surah Muhammad alaihi wassalatu wassalam semuanya. Ada tentang kiamat, surah Al-Qiyamah, Al-Zalzalah, Al-Haqqah. Ya, banyak. Maka Anda bisa tadabbur dengan mempelajari semua itu. Kalau Anda mau menggabungkan antara membaca dengan tadabbur bisa juga. Misalnya Anda ingin membaca Al-Qur'an dengan niat menghatamnya, maka anda sekalian tadabbur. Jadi anda mula dari surah Al-Baqarah, eh, surah Al-Fatihah yang tujuh ayat dipelajari, ya, ditadaburi isi-isi kandungan maknanya, sebab turunnya, pendapat ulama, kalau anda pindah lagi, tapi ini akan lama anda menghatamnya. Tapi kalau anda longin misalnya, ada waktu misal habis subuh khusus untuk membaca Al-Quran. Berapa ayat pun terserah anda. Yang penting nanti anda menghatamnya. Nanti habis duhur anda tadabur. khusus 10 ayat Anda renungi benar-benar makna-maknanya sebab turunnya pendapat ulama nah itu lebih baik lebih efektif sehingga yang ini menghatam iya yang ini memang butuh waktu lama karena Anda untuk mempelajari mengorek-orek ilmunya segala macam ini kan butuh waktu untuk tadabbur kemudian yang ketiga menghafalnya menghafal ini kurang lebih sama metodenya dengan tadabbur 10 ayat saja per hari kalau anda bisa lebih, alhamdulillah. Tapi kalau anda mau lebih mudah ringan, 10 ayat per hari. Ya, insya Allah kalau anda hafal habis subuh misalnya 10 ayat tersebut, mungkin setengah jam. Di waktu sholat duha anda pakai, saya 10 ayat, anda sholat duha anggaplah dua rakaat. Berarti lima ayat di rakaat pertama setelah al-fatihah, lima ayat juga di rakaat kedua. Kalau anda sholat lebih dari dua rakaat, misalnya empat rakaat, anda bisa, ya, ulangi lagi. Anda sholat sampai delapan rakaat Anda bisa ulangi terus. Di Qobliya Duhur. Di dua rakaat sholat Duhur. Di Ba'diyah Duhur. Di Qobliya Asar. Di sholat dua rakaat pertama Asar. Karena dua rakaat pertama yang ada surah selal al -Fatih. Di Qobliya Maghrib. Di, dua raka, di Maghrib kita kalau berjamaah tentu imamnya membaca dengan suara jahar. Tapi di Qobliya Maghrib dua rakaat. Dan di Ba'diyah Maghrib dua rakaat. Di qobliyah isya dua rakaat, di ba'diyah isya dua rakaat. Belum salat tahajudnya. Ini dalam kalau dalam sehari Anda ulangi terus 10 ayat Anda akan hafal di luar kepala. Hari kedua juga begitu, hari ketiga juga begitu. Al-Qur'an ada 6000 sekian ayatnya. Kalau Anda setiap hari hafal 10 ayat dalam satu bulan Anda punya 300 ayat. Ya. dalam satu bulan. 10 bulan Anda punya 3000 ayat. Berarti kurang dari dua tahun Anda bisa hafal 30 juz. Tapi kan nanti saya bisa lupa saat itu. Bisa saja anda lupa, tapi tidak mungkin orang lupa semuanya isi Al-Quran. Anda lupa, anda tinggal ulangi. Pakai dalam sholat. Gunakan hafalan Al Quran pada saat lagi menuju ke kantor, lagi di atas sepeda, pakai headset, lagi di motor, lagi di mobil, tinggal dengarkan. Segala macam hal bisa kita pakai sekarang, connectkan dari handphone kita. Segala macam teknologi sekarang sudah sangat canggih. Atau mungkin ada flash disk yang dipasang, atau ada hard disk yang dicolok. Segala macam hal bisa kita lakukan. Anda hafal Al-Quran. Ya. Kemudian, yang selanjutnya adalah mengamalkan isinya. Tentu masalah menghafal quran ini ada hadis yang menjelaskan masalah keutamanya. Di antara yang adalah sabda Nabi SAW, Ya, ya ji'ul Quran Al-Quran akan datang pada hari kiamat, fayakulu ya Rabbi halihi fayulbasu tajal karamah berikan penghapalku ini perhiasan lalu Allah memberikannya mahkota kemuliaan thumma ya Rabbi zidhu fayulbasu hullatul karamah maka Al-Quran mengatakan tambahkan buat dia ya Allah maka Allah pun menambahkannya mahkota kemuliaan thumma ya Rabbi irdu anhu Fayarudu anhu. Maka Al Quran mengatakan lagi ya Allah ridho kepadanya. Ridho artinya jangan pernah kau marah sama dia ya Allah. Maka Allah pun rida' kepadanya. Fayuqalu lahu ikra warqa. Hmm. Watuzadu bi kulli ayatin hasana. Maka dikatakan kepadanya bacalah ayat hafalanmu bacaan setiap satu ayat satu derajat di surga dan setiap satu ayat ditambahkan satu pahala lagi. Jadi ini Dinukil hadisnya oleh Tirmidzi nomor 3164. Hak yang keempat adalah Anda mengamalkan isinya. Dan ini sudah umum. Kita memang diwajibkan untuk mengamalkan isi Al-Quran. Ya? Isi Al-Quran. Karena memang diturunkan untuk diamalkan isinya. Dan itu semua Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Al-Quran di bulan Ramadan. Yang kedua bulan pengampunan. Asal anda memenuhi syaratnya ya. Dan ini memang juga butuh persiapan maka alangkah baiknya memang kita bahas jauh sebelumnya. Yaitu sabda Nabi saw. Hadis yang mesyur. ya. Hadis ini selalu mesyur, selalu disampaikan umumnya oleh para ulama kita hadis riwayat Ahmad nomor 2016 maaf hadis riwayat Bukhari ini hadis riwayat Bukhari nomor 38 dan muslim nomor 760. Kata Nabi saw. Mencah Ramadhan iman dan wahtisa bagi firman Allah tak min Barang siapa yang berpuasa Ramadhan karena keimanan, yakin ini perintah Allah, wahtisab dan mengharapkan pahalanya. Nah ini butuh persiapan ini. Supaya kita menyadari tentang pentingnya itu. Maka akan dibersihkan dosa-dosanya lusa di masa lalu. Bagaimana orang beriman tidak berharap sampai di Ramadhan teman-teman sekalian. Dan bagaimana kita tidak mengatakan Ramadhan dahsyat dengan begitu tiba Ramadhan bersih semua dosa-dosa kita. Tapi syaratnya kita menyambutnya, ya, berpuasa di dalamnya dengan keimanan yakin perintah Allah dan juga mengharapkan pahalanya. Juga sabda Nabi SAW, as-salawatul khams antara salat lima waktu, wal jumatu ila jumat, antara jumat dengan jumat, wa ramadhan ila ramadhan, dan ramadhan ke ramadhan serahnya, mukaffiratum ma bainahunna ida syunibatil kabair. Akan menjadi pembersih di antara keduanya, kalau dijauhi dosa-dosa besar. Ya. Yang ketiga, bulan yang penuh dengan berkah dan rahmat. berkah semuanya. Berkah itu artinya tercukupkan, cukup. Berkah itu kayak misalnya Anda makan satu piring berdua tapi kenyang gitu ya, berkah. Itu keberkahan yang luar biasa yang dikejar. Dan kasih sayangnya Allah SWT turun di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam, "Kajakum syahrul Ramadhan, syahrul mubarak." Kalau mau tiba Ramadhan, Nabi s.a.w. ingatkan para sahabat, telah datang kepada kalian bulan Ramadhan, bulan yang penuh dengan berkah. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah telah mewajibkan kalian melaksanakan puasa di dalamnya. Fihi yuftahu abul jannah. Pada saat itu dibuka semua pintu-pintu surga. Wa fihi <tip> fihi abul jahim. Ditutup semua pintu neraka. Surga ada 8 pintu, neraka ada tujuh pintu watagullu watugullu atau tagullu tepatnya watagullu fihi syayatin dan dibelenggu semua setan-setan dalam riwayat lain mararatus syayat syayatin atau mararatul jin jin-jin yang bejat yang jahat fihi lailatul khairu min alf syahr di dalamnya ada malam lebih baik daripada seribu bulan man hurima khairaha faqad hurima Siapa yang terharamkan dari kebaikannya Ramadhan karena banyaknya keutamanya seperti ini Maka dia telah terharamkan dari semua kebaikan Terlalu banyak kemuliaannya gitu Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW Ida ja Ramadhan futihat abu abu rahma Kalau tiba Ramadhan dibuka semua pintu-pintu rahmatnya Allah Pintu karunianya, pintu rezekinya wa likat abu abul jahannam dan ditutup pintu-pintu neraka jahannam dan setan-setan yang merupakan musuh nyata semuanya dibelenggu. Nah, belenggu itu berarti ya, leher tangannya semua diikat. Hadis ini Sahih riwayat An Nasa'i nomor 2102. Yang keempat masih masuk dalam seperti hadis tadi masalah dibukanya semua pintu-pintu surga. Tadi sudah disebutkan sebenarnya, tapi kita poinkan sendiri ditutup semua pintu neraka. Artinya dibuka pendaftaran ke surga. Ramadan iklan resmi dibuka pendaftaran ke surga bagi yang mau. Jangan teman-teman Anda menjadi seperti sebagian orang dia lewat di sebuah kampus, di depan sebuah kampus ada pelang tertulis besar terbuka pendaftaran. Kalau Anda cuma mengatakan saya mau kuliah di situ tapi nggak pernah daftar. Sehebat apapun anda, anda tidak terdaftar. Ya. Saya mau kerja di situ, padahal tidak pernah menunjukkan pelamaran. Bagaimana caranya? Ramadan terbuka sekali, dibuka pintu-pintu surga, dan juga ditutup semua pintu neraka. Nggak ada orang masuk ke neraka pada saat itu. Allah Subhanahu Wa Taala tutup semuanya. Pintu-pintu neraka tidak ada yang dibuka. Ini luar biasa sebenarnya. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan kita untuk selamat dari neraka. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwasanya sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan dan itu terjadi di setiap malam-malam dari malam Ramadan. Nama anda dihapus, bukan lagi jadi penghuni neraka. Mohon saja, tinggal modalnya tinggal merengek sama Allah mohon. Yang kelima dibelenggu setan-setan. Siapa setan-setan teman-teman? Musuh kita. Bagaimana teman-teman kalau kita mau lomba lari sama orang, rival kita ini dibelenggu. Kakinya diikat, dua-duanya, tangan diikat, lehernya diikat. Anda biar jalan santai menang. Yang selama ini setan berusaha dengan seribu satu jalan untuk supaya Uh, ...mengikat Anda, teman-teman sekalian. Agar Anda terjerumus selalu dalam perbuatan dosa di belum. Dalam sebuah riwayat dikatakan, sehingga mereka tidak leluasa menggoda... ...selalu menggoda di luar Ramadan. Apalagi Anda uh, khawatirkan dan ragu atau takutkan... ...pada saat musuh kita sudah diikat. Sayang sekali teman-teman, banyak orang subhanallah begitu Ramadan selesai... ...antara dia sama syaitan yang biasa goda dia itu jaraknya satu bulan. Satu bulan. Ya. Mungkin Anda kalau dia Australia teman-teman. Saya entah dari mana tapi dari satu kota, kota yang lain mungkin kalau jalan kaki satu bulan sampai itu. Artinya jarak kita sama syaitan jauh sekali. Jauh sekali. Sayangnya ada banyak orang begitu Ramadan selesai Idul Fitri tiba... Milisannya bilang Alhamdulillah. Bukan Alhamdulillah karena berhasil ikuti pelatihan Ramadan supaya menjadi orang yang lebih baik. Tidak. Mereka membahasakan Alhamdulillah seperti yang lepas dari penjara ibadah. Alhamdulillah sudah tidak lagi sholat malam. Enggak lagi mengaji, enggak lagi berzikir, enggak lagi berdoa, enggak lagi tutup aurat, enggak lagi uh, membaca Al-Quran. Enggak, enggak, enggak semua. Seperti orang yang sudah jauh dari musuhnya, Sudah lomba lari, sudah jauh sekali, sudah dekat garis finish. Dia kalau mati bisa masuk surga, dia duduk manis, nunggu musuhnya datang. Sampai setan datang dekat dia, godain lagi dia. Karena semua hasil pelatihan Ramadan ditinggalin sama dia. Lagi dibilang gue kesempatan. Selepas Idul Fitri, Anda tinggal injak gas. Setan tidak akan bisa menjangkau Anda. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam sunannya nomor 682. lain ini dihasankan oleh Syekh Al-Bani. Kata Nabi SAW, kana min Ramadhan, pada saat tiba malam pertama dari bulan Ramadhan, sufidati wa maradatul jin. Maka semua syaitan-syaitan dan jin-jin yang jahat, kelas kakapnya, menggoda manusia semuanya di belenggu belenggu leher tangan kaki kata Nabi SAW dikat abu, abu nar ditutup semua pintu neraka gak ada orang yang masuk neraka bisa bermakna tadi saya katakan dihapus namanya dari api neraka Falam yuftah bin habab. Tidak ada satu pintu pun dibuka neraka itu. Wafutihat abu abul jannah. Dibuka semua pintu surga. Falam yugulak min hawa bab dan tidak ada satu pun pintunya yang ditutup. Wa yunadi munadin dan salah satu penyeru penyeru dari malaikat. Ya bagi al khair akbil, waya bagi al aksir. Wahai para pelaku kebaikan, segera, ayo perbanyak amalmu kesempatan. Dan wahai pelaku keburukan, tahan dirimu kesempatan kau taubat. Walillahi utaqo minan nari wa dhalika kulla Dan setiap malam Ramadan ada pembebasan. Ada orang yang dibebaskan dari api neraka. Selamanya. Kalau anda terdaftar di Ramadan nanti ini insya Allah sebulan, sepuluh bulan lagi. Sebulan, sepuluh hari lagi. Dan insya Allah Allah panjangkan umur kita bisa dapat Ramadan. Ramadan yang banyak. Yang sekian puluh kali bahkan kuasa Allah SWT. Lebih banyak daripada itu Allah berikan kepada kita dengan amal-amal salih. Maka pada saat itu Anda kalau berhasil merengek sama Allah, mohon sama Allah dibebaskan. Ya Allah, a'atik riqabana wa riqaba aba'ina minan nar. Anda kalau sering dengar dua ini, kadang-kadang dikudut disampaikan oleh Imam Imam Haram. Ya Allah, hapus, ya bebaskan diri kami dan keluarga orang tua kami dari api neraka. Maka anda selamanya insya Allah tidak akan terjerumus lagi. Semoga dengan izin Allah SWT. Nah, itu terjadi setiap malamnya. Yang keenam diterima doa-doa yang dipanjatkan, diterima doa-doa yang dipanjatkan, ya. Dan mustajab selama anda memenuhi syaratnya untuk keikhlasan, ya. Anda tidak meminta yang haram, tidak ada makanan dan minuman yang haram, ya. Ada syarat-syarat yang anda bisa nonton ceramah kami di playlist YouTube, Insya Allah tentang dahsyatnya doa. Ada sudah saya sebutkan syarat-syarat di situ. Nah, kalau anda penuhi insyaAllah syarat-syarat doa tersebut, maka kata Nabi SAW, Inna lillahi fi kulli yaumin it utaqa minan nar. Ya, sungguhnya, setiap hari ya, Allah memiliki beberapa orang yang dibebaskan dari api neraka fi syahr Ramadan, di bulan Ramadhan. Wa inna li kulli muslimin da'watun yad'u biha fayus fayastajibu lahu. Dan setiap muslim yang berdoa menjatuhkan doa akan dikabulkan pada saat itu. Ya. Ini luar biasa. Di sini riwayat Bazzar dan Al-Haythami. Dan hadis ini disuhikan oleh ulama hadith. Ada tiga waktu di Ramadan yang dipastikan insya Allah mustajab doa ya. Yang pertama itu pada saat sahur. Karena ini adalah masuk di sepertiga malam terakhir ya. Umumnya anda kan kalau makan sahur sejam sebelum subuh. Ini masuk ke dalam hadis ya yang sudah masyhur hadis Bukhari Muslim yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam "Yanzilu Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala kullal lailatin ila sama'id dunya." Setiap malam ya Tuhan yang maha berkah dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita turun ke langit bumi. "Hina yal hina yabqa thulutsul lailil akhir." pada saat tertinggal sepertiga malam. "Ya man may yad'uni fasjidlah." Maka dia pun berkata siapa yang berdoa kepada aku memohon maka aku akan berikan may aluni fa'utiyah, siapa yang meminta maka aku beri may dan siapa yang memohon ampun aku maafkan. Dan itu di waktu sahur Sepertiga malam itu. Yang kedua pada saat berbuka pada saat berpuasa berpuasa sendiri mulai dari mulai dari dari sahur sampai mulai dari tahan diri mulai azan subuh sampai azan maghrib ini juga waktu mustajab. Kata Nabi SAW dalam hadis Thalathatun la turaddu da'watuhum as hatta yuftir. Tiga orang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama adalah orang puasa sampai dia berbuka puasa. Wal imamul adil dan pemimpin yang adil. Dan yang ketiga wada'watul mazlum. Doanya orang yang terzalim. Hadis riwayat Ahmad nomor 305. Dan pada saat berbuka sendiri. Jadi tadi sahur atau sepanjang puasa atau pada saat berbuka gitu kan karena kata Nabi SAW dalam hadis was yuftir. dan termasuk doa yang tidak ditolak adalah orang yang puasa pada saat ia berbuka puasa hadis riwayat Tirmidzi nomor 2526 jadi itu ada waktu mustajab doa yang ketujuh teman-teman sekalian anda bisa dapatkan di Ramadhan nanti yang sebentar lagi insya Allah kita akan sambut adalah Peningkatan SDM Muslim, sumber daya manusia, bagaimana kualitas mereka meningkat, banyak sekali Muslim sebelum Ramadan, mereka mungkin sholatnya masih bolong-bolong, tiba Ramadan mereka perbaikin. Banyak sekali muslim yang tadinya belum pernah puasa sepanjang tahun mereka Ramadan berpuasa. Banyak yang belum pernah ngaji baca Quran mereka sepanjang tahun mereka baca di Ramadan. Mungkin belum pernah zikir mereka berzikir. Mungkin belum pernah berdoa mereka berdoa. Mungkin belum pernah bersedekah mereka bersedekah. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Dan dengan sendirinya Ramadan itu memang akan menjadi pemicu agar seseorang muslim meningkatkan kualitasnya karena terlalu banyak motivasi dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan di ramadan itu, ya. Anda juga bisa di sepuluh terakhir ramadan ya jika mengikat diri di masjid, perintah dalam syariat nggak keluar dari mulai ya, 10 terakhir ramadan sampai sholat idul fitri, Anda mau keluar di malam lebaran juga boleh, tapi yang saya pernah baca malah sampai selepas sholat idul fitri baru keluar. Nabi SAW melakukannya 10 hari berturut-turut. Dan beliau e, melakukan 20 malam, 20 hari di, di tahun yang beliau meninggal dunia. Sebagaimana dinukil dalam beberapa riwayat tentunya. Kemudian yang ke-8 teman-teman sekalian. Ya, selain peningkatan skill tadi itu kesempatan Anda menjadi orang yang lebih baik dari bulan Ramadan ya. Yang kedelapan, upayakan umroh di bulan Ramadan. ibadah umrah umumnya pahalanya besar ya. bahkan menjadi penyebab sumber kekayaan dan menghilangkan kemiskinan juga kesusahan hidup sebagaimana sabda Nabi SAW tabi'u bain al-hajj wal-umrah rutinkan rutinitaskan umrah dan haji itu fa innahuma yanfiyani al-faqra wal-dhunub Karena keduanya haji dan umroh ini akan menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa kama -dosa. yamfil kiru al hadith sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi. Wadhahab walfidda dan juga menghilangkan kotoran dari emas dan perak. Walaisa rihjul hajjal hajjal mabrur thawabun illa jannah dan tidak ada balasan bagi orang yang melakukan haji yang mabrur yang mengikuti syarat dan diterima ya, kecuali surga. Tapi saksi bahasan kita umroh. Nah, kata Nabi SAW, kalau anda hanya bisa umroh setahun sekali, ya, maka jadikan di Ramadhan. Karena pahalanya besar sekali. Kalau anda bisa beberapa kali, bisa anda pilih selain Ramadhan dan Ramadhan. Tapi Ramadhan usahakan tidak lupa. Tadi hadis tentang masalah dan haji akan menghilangkan kemiskinan dan kesusahan hidup. Itu serta dosa-dosa diriwayatkan An-Nasai nomor 2631. Kalau masalah umrah Ramadan dikhususkan di Ramadan, itu punya keutamaan ekstra dibandingkan yang tadi, yaitu sabda Nabi SAW. Ketahuilah umrah yang dikerjakan di bulan Ramadan sama pahalanya dengan haji bersamaku. Jadi biayanya biaya umrah, waktunya waktu yang digunakan umrah lebih pendek, umrah paling 2-3 jam selesai. Tapi dapat pahala haji. Yang biayanya lebih besar, waktunya lebih lama. Kalau haji saja intinya dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Kurang lebih 6 hari. Sunnah dengan wajib ya. Kalau wajib saja 4 hari. Sunnah tanggal 18 sama tanggal 13 Zulhijjah. Hari Tarwiyah sama hari terakhir Tashriq. Yang wajibnya adalah 9, 10, 11, 12. Hari Arafah dan malamnya Muzdalifah kemudian hari Nahar, Lebaran Idul Adha, kemudian dua hari pertama hari Tashri. Kalau umrah cuma dua tiga jam selesai, anda bisa dapatkan pahala ini dengan ibadah umrah di Ramadan. Tapi sekarang kan pandemi Ustaz, ya, kami pun berangkat, saya baru pulang umrah pandemi kemarin. Pandemi tidak menghalangi orang untuk melakukan ibadah umrah. Selama negara anda mengizinkan anda pergi, berangkat akhir dan wakti. Jangan ragu dengan masalah itu. Kenapa harus ragu? Oh nanti kena corona, di Indonesia pun anda bisa kena corona kan? Di Australia pun Anda bisa kena korona. Di mana pun Anda bisa kena korona. Dan di mana pun juga Anda bisa selamat. Selama Allah SWT selamatkan Anda. Dan Anda juga jaga. Ikuti peraturannya. Kita ada peraturan kan. Ada protokolnya. Alhamdulillah kemarin kita umroh baik-baik saja semuanya. Alhamdulillah. Walaupun ada masa karantina. Ada PCR. Ada swab dan segala macam. Tapi alhamdulillah semuanya. Baik-baik saja. Dan insya Allah kita berharap. Justru pahalanya lebih besar gitu ya. Kemudian yang kesembilan ada malam lebih baik daripada seribu bulan. Ini tidak asing bagi Anda. Malam Lailatul Qadar. Ya, Qadar. Malam kemuliaan, qadratnya kemuliaan. Allah turunkan surah khusus, ya. Sudah masyur Anda hafal untuk, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Artinya kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Malam kemuliaan. "Wa ma adraka ma lailatul qadar?" Apakah kalian tahu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairu min alf syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Ini bukan waktu yang sedikit ini. Diambil dari surah Al-Qadr, surah nomor 97, ayat 1 sampai ayat 3. Kalau kita lanjutkan kan sudah masyur ya. Tanazzalul malaikat warruhu fiha bi'inni rabbi min kuli amr. Ya. Turunlah para Jibril dan juga para malaikat, para itu dengan izin Tuhan mereka. Gitu. al fajr mereka akan terus berada ya, sampai terbitnya waktu pagi Nabi SAW memastikan mengatakan man qama lailatul imanan wa ihtisaban lahu Siapa yang mendirikan malam lailatul qadar dengan keimanan dan mengharapkan pahalanya maka dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu Tentu setiap malam Ramadan kita dianjurkan untuk sholat malam, sholat terawih. Nabi SAW memerintahkan walaupun beliau cuma kerjakan berjamaah satu hari saja bersama para sahabat. Selebihnya beliau memerintahkan sahabat untuk sholat sendiri-sendiri. Gitu kan. Di zaman Umar bin Khattab baru mereka disatukan berjamaah. Gitu kan. Sebagaimana Nabi Wasallam mengatakan dalam hadis Bukhari musim, iman, dan waktu sebab, siapa yang mengerjakan sholat malamnya Ramadan, karena keimanan dan mengharapkan pahala Dibersihkan dosa-dosa yang telah lalu, tapi tidak ada punya ekstra tersendiri. Dan ini, 1000 bulan ini sama dengan 83 tahun, 83 plus 4 bulan, 83 tahun plus 4 bulan, lamanya. Artinya, kalau Anda baca subhanallah, fast Lailatul sama dengan pahala yang mengucapkan subhanallah 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Mungkin umur Anda tidak sampai sampai 83 tahun, tapi Anda bisa dapatkan di malam itu. Malam itu malam begadang, malam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh kita begadang pada saat itu. Itu luar biasa kesempatannya. Jangan sia-siakan, ya. Ini pelipatan ganda amal yang luar biasa luar biasa gitu, ya. maka kita dianjurkan untuk ya, apa namanya memperbanyak ibadah, baca satu huruf Al Qur'an pun di hari biasa cuma satu sepuluh pahala, ini bisa sampai pahalanya sama dengan mengucapkan selama seribu bulan, sedekah seribu rupiah mungkin satu dolar kalau anda di Australia sama dengan anda bersedekah sejumlah itu selama seribu bulan, itu kan luar biasa, gitu. jangan disia-siakan dimanapun anda berada. Kemudian juga yang ke-11 atau yang ke-10 teman-teman, bulan peripat gandaan pahala amal. Kalau tadi kan ada qadar itu cuma satu malam, tapi secara umum Ramadan bisa melipat pahala amal. Maksudnya begini, jadi saya jelaskan di tulisan kami, kalau uh, anda mau lipat gandakan pahala di bulan Ramadan, bisa dengan ibadah yang sedang anda diperintahkan, seperti puasa misalnya. Kan perintah puasa kan ada, dan wajib bagi kita. Baik, teman-teman saya tanya, kalau seandainya Anda puasa Ramadan selama sebulan, dapat misalnya 30 hari, Anda dapat tiga pahala 30 hari puasa. 30 hari puasa. Mau nggak Anda mendapatkan 300 pahala puasa? Anda kan tadi 30, Anda mau dapat nggak 10 kali lipat? Anda mau nggak 3.000 pahala puasa? 300.000 pahala puasa, bahkan 3 juta pahala puasa atau mungkin lebih daripada itu. Saya kan anda jawab iya, tentu saja mau. Lalu bagaimana caranya? Sederhana, sederhana. Tidak menambah hari puasa anda. Renungi sabda Nabi SAW. Manfattara sa'iman. Sampai membuka puasakan orang yang puasa. Kana lahu mithul ajri sa'im min yang kusmin ajri sa'im min Dia akan dapat pahala orang yang dia buka puasakan itu. Tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang itu. Jadi anda misalnya puasa 30 hari. Tapi anda sebagai istri di rumah, anda siapkan buka puasa buat suami anda, buat anak anda. Anggaplah 10 orang anggota keluarga di rumah, atau 9 orang, sama anda 10. Berarti anda dapat hari itu satu pahala, dengan 9 orang yang lain anda dapat 10 pahala. Kali satu bulan, berarti anda dapat 300 pahala. Suami yang mengeluarkan nafkah juga dapat yang sama. Anda tidak punya harta, tidak punya yang lain, anda bisa berbagi. Datang ke komunitas muslim, ke masjid. Ya. Ini sekaligus teman-teman di Indonesia bersyukur kepada Allah SWT. Teman-teman mungkin di Australia bisa merasakan masalah itu berbeda dengan kita. Kita di setiap, apalagi kalau di Jabodetabek, hampir setiap gang ada masjid. Ramadhan semuanya meramaikan. Semuanya ada iftar buka puasa di situ. Ya. Mudah-mudahan nanti Ramadan ini sudah tidak ada halangan kayak tahun lalu. Tapi sebelum sebelumnya kita bisa lihat bagaimana luar biasa orang buka puasa. Ribuan orang buka puasa. Kita bisa berbagi air mineral, Anda pun tidak punya duit, datang bantu marbot masjid nata. Nata saja, nata kurma, nata air mineral. Anda bisa dapat pahala orang. Bayangkan berapa banyak orang Anda bisa dapatkan pahalanya. Ya. Kemudian juga yang ke-11 Anda bisa atau kita bisa katakan bulan pengaturan waktu. Bagaimana kita dilatih di Ramadan ini agar ya, komitmen, agar kita lebih disiplin dengan waktu. Ya. Adanya waktu sahur, adanya waktu berhenti untuk sahur. Ya. Kita dianjurkan untuk lebih on time sholat, adanya waktu buka puasa. Bahkan Nabi SAW, karena pentingnya masalah waktu Nabi SAW mengatakan, Seso uh, satu kaum atau seseorang tetap dalam keberkahan dan keselamatan kesehatan bagi dia selama dia menerlambatkan sahurnya ada pengaturan waktu lebih dekat dengan azan subuh dan menyegerakan buka puasanya begitu azan dia buka puasa pengaturan disiplin waktu di sini ada pengaturan jadwal ibadah ya, saya harus baca Quran saya harus dengan majelis ilmu saya harus bekerja Terus kemudian juga pengontrolan diri dari hal-hal yang diharamkan dalam agama. Ya. Poin ke-12 nya bulan yang meredam syahwat yang haram. Suami istri aja halal kita dilarang di siang hari Ramadhan. Di malam hari boleh. Apalagi dengan pasangan yang tidak halal, tidak boleh sama sekali. Lah siang hari bukan siang hari ataupun malam hari. Dan Ramadan mengajar kita untuk itu. Kita sayangkan banyak anak-anak muda kita cuma mengatakan, "Ini Ramadan nih, kita berhenti dulu pacaran." Tapi setelah Ramadan mereka kembali lagi dalam kemaksiatan tidak. Ini harus dijadikan sebagai pelajaran. Sayang dilatih sebulan penuh untuk tidak melakukan pelanggaran, maka harus dijaga. Ya. Maka harus hati-hati sekali. Nah, bulan Ramadan itu adalah hal yang bulan bagaimana kita meredam syahwat kita. Tidak melampiaskannya kecuali pada yang halal. Begitu juga dengan ee uh, hal-hal yang lain seperti misalnya pertengkaran, pelanggaran-pelanggaran agama, akhlak-akhlak yang buruk, kita harus tinggalkan semua di bulan Ramadan. Ya. Anda bisa renungi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Idza asba ahadukum yawman sha'iman, fala yarfuts wa la yajhal. Fa in amrun sya'tamahu aw qatalahu, fal yaqul inni sha'im inni sha'im." Barang siapa di antara kalian yang tiba di pagi hari dalam keadaan berpuasa makan jangan dia berkata jorok jangan dia bersikap bodoh ya kalaupun ada orang yang mengajaknya bertengkar maka dia seharusnya mengatakan aku sedang puasa aku sedang puasa maksudnya sedang mengikuti program pelatihan puasa tidak akan mungkin lagi ya melakukan hal-hal yang buruk Yang ketiga belas bulan untuk meredam emosi. Ya. Ini tadi yang tanya dalilnya tadi yang sudah kita bacakan hadis itu. Bagaimana kalau orang aja bertengkar? Enggak, saya lagi puasa. Tinggalkan saja. Jadi puasa tuh karena juga sedikitnya makanan dan minuman yang dikonsumsi membuat kita juga bisa meredam emosi. Ya, karena kadang-kadang penyebabnya dari situ juga. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan dalam hadis kepada seorang laki-laki anak muda yang datang mengatakannya Rasulullah, ya, uh, uh, wasiatkan saya kata Nabi SAW jangan komar, wasiatkan saya Rasulullah apalagi jangan komar sampai tiga kali. <tik> yang ke-14 bulan ya, melahirkan kepedulian sesama. Kita ada anjuran untuk membuka puasakan orang tadi. Kita ada anjuran untuk zakat fitrah. Ya. Seperti itu. Ini juga ada rinciannya tentunya, tapi karena melihat waktu asal sudah dekat, saya ringkaskan. Kemudian yang ke belas, bulan mengatur pola makan. Ya. Jadi, teman-teman yang saya ingin berbagi di sini, jangan jadikan sahur dan buka puasa itu ajang balas dendam. Selalu dia ketakutan sendiri kalau saya tidak sahur banyak, nanti saya kelaparan. Tidak ada akhir dan waktu itu. Tidak usah khawatir, Sampai kata Nabi SAW, sebaik-baik makanan sekalian di sahur adalah kurma. Sebaik-baik makanan kalian buka puasa adalah kurma. Kalau buka puasa, ambil dulu kurma. Baca Bismillah. Kemudian baca doa. Zahabat zama' wa btalatul uruq wa Baru makan kurma. Satu sampai tiga butir. Kurma basah kalau bisa. Setelah itu baru minum air. Habis itu anda sholat maghrib. Jangan kagetkan dulu perutnya. Setelah pulang baru anda boleh konsumsi. Sahur pun begitu. Tidak usah khawatir teman-teman sekalian malah bagus. Ramadhan itu adalah bulan kesehatan, teman-teman sekalian. Bulan di mana anda akan secara otomatis menjadi orang yang orang yang terjaga dari dari penyakit penyakit. Saya tutup dengan sebuah kisah. Ada orang di Saudi, seorang pengusaha kaya raya. Dia enggak pernah puasa Ramadan. Dan subhanallah, setiap tiba Ramadan, setelah menjelang Ramadan, supaya keluarganya enggak hardik lingkungannya, karena dia tinggal di Saudi. Orang-orang semua pada puasa, dia berangkat sekeluarga ke Eropa, nggak puasa karena alasannya musafir bertahun-tahun begitu sampai Allah uji dia dengan penyakit penyakit ini tiba kena di perutnya setiap kali ke muncul kambuh pasti kejang dan dia kesakitan dia karena dia orang kaya raya dia konsultasi sama dokter terhebat di seluruh dunia termasuk di beberapa negara Eropa dan Amerika yang biasa didatangin tetap mereka nggak temukan penyakitnya sampai dia bertemu dengan seorang dokter Katolik di Jerman spesialis penyakit dalam itu dia lihat Nama-nama dokter yang pernah didatangin, resep-resep vitamin yang pernah dikasih. Sudah sangat luar biasa gitu. Tapi dia kebetulan orang ini lama pelajari Islam dan sudah mau masuk Islam. Cuma dia lagi butuh sebuah bukti gitu. Hikmah Allah sementara Allah penemukan dengan orang ini. Lalu kemudian ditanya, kamu agama apa? Ditanya pasalnya, kata dia Muslim. Dia bilang, setahu saya sebentar lagi akan tiba bulan Ramadan. Kalian umat Islam ini berpuasa. Coba kau berhentikan semua obat-obat ini. Kamu terapi sebulan puasa. Habis itu kamu datang kepada saya. Tiba-tiba orang itu tersentuh. Dia berpikir memang dia sudah lama tinggal Ramadan. Tapi ini dokter kena Nasrani. nggak tahu. Kalau oh, dia lama tidak puasa. Maka dia pun pulang. Dia praktikin. Dia bilang subhanallah. Dia ceritakan setelah itu dia tobat kepada Allah. Mulai dari hari pertama dia niat puasa. Dia hilang penyakit kejang. Hampir dulu tiap hari kejang itu muncul. Sampai setelah Ramadan hilang. Dan sampai hanya setelah itu pun hilang dia. Kembali ke Jerman, dia sampaikan kepada dokternya. Dokternya pun kagum, yang dokternya syahadat gara-gara itu. Jadi luar biasa hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau kita mau bahas ini, tentu butuh waktu yang lama. Saya cukupkan sampai sini insya Allah. Mudah-mudahan ini bisa cukup menjadi motivasi buat kita untuk punya persiapan menghadapi Ramadan nanti. <tuh>